kami menerima laporan dari korban curanmor di warnet Kampung Inggris. Kami juga mendapatkan rekaman CCTV yang memang jelas sekali di situ peran tersangka melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor. Berdasarkan barang bukti dari CCTV, kami dipermudah untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku tersebut. Kemudian kami segera menindaklanjuti. Saya mengumpulkan daripada tim Satgas Anti Curanmor. Kemudian setelah kami kumpulkan, berdasarkan keterangan-keterangan sementara yang kita peroleh daripada pelapor, kita sudah mencurigai calon tersangka. Ini bersama tim penangkap Resmob Polres Kediri hendak menuju ke TKP Curanmor dan hendak melakukan giat penangkapan upaya paksa terhadap yang diduga pelaku curanmor tersebut. Gimana ini lokasinya? Di sini Pak, di depan ini Pak. Di depan ini kita masuk dan di sini lokasinya di agak ke dalam Pak. Satu orang, rapat ke saya. Itu pelakunya di belah kanan, siap, di gang itu, siap, diperhatikan SOP ya. Siap. Ayo langsung, hati-hati. Dalam proses penangkapan ini, anggota kami lengkapi dengan beberapa alat pelindung seperti rompi anti peluru dan dengan persenjataan lengkap. Itu semua kita lakukan sebagai suatu bentuk langkah antisipasi untuk mengurangi efek ataupun dampak negatif yang terjadi terhadap anggota itu sendiri. Barang apa, Pak? Barang apa? Ya, berupa motor-motor yang sudah kamu perodoli itu. Ya, kamu curi itu loh. Taruh mana? Taruh mana? Kemudian setelah kita amankan tersangka tersebut, tersangka menunjukkan rumah kontrakan yang bersangkutan. Taruh mana? Yang di mana tersangka menyimpan barang bukti sepeda motor hasil curian tersebut. Sudah. Ini hasil perbuatanmu. Iya, Pak. Nah, gak masalah kamu gak mengaku. Kalau sudah seperti ini, kan gak bisa ngomong kamu. Ya, tinggal mempertanggungjawabkan atas perbuatanmu. Benar kamu yang diwarnet itu ya? Alhamdulillah, ini pelaku curanmor yang ada di warnet Ovanet daerah Kampung Inggris sudah dapat kita amankan. Berikut juga plus barang buktinya dan lanjut kita bawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan guna bisa mengembangkan jaringannya. Setelah didapat barang bukti dan tersangka, kemudian tim kembali ke Polres guna tersangka kita mintai keterangan sebagai proses penyidikan lebih lanjut. Piye bener kamu ya sing jigo motor nenggone? Nggih, Pak. Heh? Nggih. Bener? Nggih. Terus bungke opo sakjane? Kalah main judi online, Pak. Kalah sampai wakil. Iya, Pak. Masa kalah terus nyolong? Kepepet, Pak. Punya utang ditagih terus saya, Pak. Nah, kepepet itu yang piro nyolong gak jane? Baru 4 kali, Pak. Baru 4 kali? Iya, itu tuh baru lah, baru nyolong ping papat itu, eh? Terus BB itu tadi bener kabeh? Iya. Salahnya buat joling dia ini? Apa ketiga dewe? Yang saya pakai sendiri satu, Pak. Yang lain saya jual, Pak. Itu pasar. Terus uangnya hasil penjualan? Ada yang saya buat beli makan buat
main judi online, Pak. Ini sesuai dengan CCTV-nya. Itu di CCTV. Dilihat? Iya, Pak. Ini kamu ya? Ini kamu ya? Ini saya, Pak. Iya. Benar kamu ya? Iya, Pak. Tobat Nasuha ya. Iya. Alhamdulillah, sebelum 1x24 jam, anggota tim Satgas Anti Curanmor Polres Kediri berhasil mengamankan terduga ataupun tersangka. Memang kami sampaikan bahwa tersangka sempat melakukan perlawanan, tapi dapat kita amankan tanpa terjadinya korban.